Kita lanjutkan. Komentator sudah datang. Oh, ini Pak Win. Woi. Bapak lah, saya kan sebagai ajudan ya. Bukan ajudan pribadi. Kalau Pak Sultan enggak ada suara orang aku. Iya. Jangan Pak orang. Ini tinggal di susun. Sebentar lah. Nah, dilurkan cantik mainnya. Lanjut dapat teman. Abel buka bel. Primer. Kalau kipernya kesana tadi gol. Menyerang ya. Tujuh ini dulu menyerang. Dan teman-teman saudara, atas dan sudah tendangan jauh sekali dengan melebar depan, kecil tak belakang, berbahaya sama dapat copet kami nomor 13 tentunya barisan belakang sebesar daripada bola Bali. Jaga kondisi dalam si permainan, jaga emosi masing-masing tentunya bila bermain dengan baik, mengontrol bola dengan cantik tentunya. Apabila tidak diikuti dengan emosi, maka pertandingan akan kelihatan lebih bagus. Kembali, heading, hampir ke belakang. Baru banyak tadi 12, namun sayang sekali masih mendapat jemput tadi. Jarak Allen tadi, namun tidak pakai satu, lepakan jembatan sudah tepat tadi, namun hampir tadi bola lepas, namun masih dapat dikontrol tadi. Pemain dari Persija Gawang sudahlah aset tentunya. Bagi kuasa dari sana masih mencoba kembali. Pemain dari Persija naik gawang pun mencoba menyawa di bawah kedua. Kita di depan kembali. Ambil pun dapat coba melewati belasan belakang. Berbahaya tentunya. Itu sudahlah Alen. Kita gawang cukup banyak kemarin. Kembali kuasa pemain melayu baru. Maka misalnya melayu tentunya kirimkan ke tengah. Bagus kembali. Mencoba kejar gol 7. Dan sudahlah Eko. Ya Eko sampai ke depan kirimkan. Tidak. Masih menjangkau tadi. Nomor 16 terjatuh dari nampaknya sudahlah Agun ini mencoba lagi mencoba tentunya pemain dengan main dulu nampaknya itu sudahlah Nando. Dia masih mengubah mencoba sebentar Nando akhirnya dengan baik tadi umpan bagus kembali kirimkan lagi umpan pendek nampaknya dan sama menunggu sudahlah Eko. Eko dengan balik mencoba lagi jat balik Eko masih belakang itu kirimkan kembali nomor 3 dan nampaknya juga kembali sana di sudah nanti kirimkan kembali sana di umpan yang cantik nampaknya kembali satu saja ke tengah namun tidak ada rekan sana kembali kuasa di mereka akhirnya kita tepat kirimnya rekannya kali sendiri kembali pemain makmur apa dikirimkan ke depan secara alim namun sayang tadi dihalau tadi di bahasa belakang kembali kuasa lagi namun langsung betul secara alim ada masuk coba sana heading kembali bahasa belakang kembali belum tiga tentunya saudara Dapi rekan dengan rekannya melewati musuhnya kan nanti kita mencoba melewati siapa diberikan umpan cepatkan ke tengah namun sayang umpan tidak begitu baik tadi dan satu sejak ke belakang tengah kembali sana ada saudara Alim coba diheading kembali saudara Alim kembali angkat apa yang terjadi ya pergantian pemain untuk bintang muda pemain dari persembahan cukup begitu cekatan mengawal bola belakang lepaskan dia bakal sudah ke tengah bagus kembali heading nah, lagi pasir kontak kembali pemain belakang sebelah sana pada bintang muda dari Padang Makmur Abadi kembali ke hasil singa melayu
antara dari sana kurang sangat bagus kembali umpan tadi namun masih depan belakang Jepang dari bola namun dilanggar Jepang dipakai dua pemain tentunya lakukan sudah angkat lagi terlalu jauh heading berbahaya maksudnya sama tidak darikan kembali Jepang dari bola lagi masih sangat betul kami coba berikan rekannya siapa diberikan umpan keempat yaitu saudara Fikri. Ya, kurang teman apanya Fikri tadi dapat curi tadi kembali sayang dilanggar tadi. Lagi kuasa kembali lebaran bintang bintang muda akan bertebakan mencoba kembali dihalo tadi oleh penjaga gawang tentunya saudara Jerman sah langkah di sana namun lagi-lagi masih gerak keluar melibatkan lebar ke dalam 12 tentunya ada saudara Alim kembali ke langkah ke tengah dapat heading tadi bisa berbahaya lagi-lagi masih dapat dihalo tadi oleh barisan belakang, barisan yang baik tentunya dicoba ke 19, kirimkan dia ke tengah namun masih berlebar dengan baik tadi dicoba dikejar masih berikan itu mencoba melewati namun tidak berhasil lagi-lagi boleh dikuasai lagi pemain barisan yang maju lagi-lagi lepaskan kontrolnya kuasai pemain berbintang muda mencoba dikelupan terobosan lagi-lagi ada barisan belakang masih mencoba terlalu tajam umpannya berlebar sana akhirnya ke depan sendirian berbahaya maksudnya tadi meskipun untuk sementara 1-0 kita tinggal saudara tadi memang tendangan cukup baik tadi nampaknya saudara Randy yang bertahan ya kembali kuasai pemain masih kembali tentunya nomor 23 berikut umpannya saudara Dapi tapi di PKD angkat ke tengah bagus sayang main LSCN tentunya pemain dari Brasil yang lain tentunya nomor punggung 5 saudara Adi masih berjumpa mengontrol bola tidak ada berjumpa yang baik angka di belakang tengah kirimkan lagi nomor 11 tadi kita akan ke sana saudara saudara Randy kembali sana berbahaya maksudnya namun bukanlah satu pelanggaran memang berbahaya tadi petak ringasi tentunya tapi lagi pemain dari Brasil yang lain tentunya nomor punggung 8 kirimkan ke tengah lagi nomor 11 nanti dia masih berjumpa, masih berdiri alih juga mereka tekannya, kirimkan juga ke tengah mencoba untuk seperti tadi dengan tepatnya dia ke saudara Darmansa harus di Darmansa mencoba di halo untuk pemain Darmansa tidak pun kembali, berbahaya maksudnya angkat ke tengah sampai 7 masih, berikan itu tidak ada rekannya yang membantu lagi-lagi gagal kembali nampaknya nomor 9 tadi kembali angkat ke tengah namun sana ada satu pemain tak perlepaskan kontrolnya angkat lagi ke belakang masih mencoba masih banyak dua pemain sana angkat kembali ya angkat lagi ke depan bagus kembali namun bukan atas belakang besar apa ini kalau saya pemain pada ya apa yang itu yang pencirin dan bagi depan angkat lagi sana akan menentang pasang kembali mencoba kasih ke belakang dan sehingga betulnya akan mencoba kembali dan lagi lebar ke kiri merbung tiga di nampaknya itu saudara Dapi masih ke Dapi kirimkan dua rekan kembali Dapi dengan baik tentunya angka ke lebar namun masih papan belakang batu sayang lagi salah pengertian kembali dikasih lagi oleh pemain para masih angka ke terah pemain para bintang muda kembali ke sana akan segera mencapai mereka umpan untuk ke belakang dengan saudara Randy angkat ke tengah saudara Alin namun umpan terlalu tajam lagi-lagi kirimkan lagi bisa melebar nomor punggung 2 tentunya saudara Isnal angkat dari belakang tengah akhir dengan depan bagus kembali mencoba dikasih pemain bola oh sayang lagi sudah saudara kurang semangat kembali sayang tadi masih mencoba dikuasai kalah perebutan ada saudara Alim dapat di heading kembali gini pemain dari belakang sungai Melayu sapu dia belakang tengah tadi mencoba masuk juga tetap berganti tentunya mencoba oh sayang tadi tengah bagus ke sana heading sayang tadi saudara-saudara terjatuh tadi nampaknya dalam mengambil bola main nomor 2 berapaan bagus sekali pencapi ini kuasa lagi namun lagi nomor 9 mencoba masih di sana masih berapa perebutan masih mandok ke belakang masih di menang nomor 9 akan yang ketengah namun sayang tadi karena dimain lawan tentunya jadi mencoba berkuasa kembali pemain dia adalah bintang muda daripada membalik balik mencoba saudara Ismail mencoba dibalikkan tadi balik ke saudara Cik pemain daripada Sungai Melayu
Berantakan ke belakang, angkat di belakang depan, bagus kembali, kembali pasir pemain 19. Pemain kembali menjembali, kejar, pemain asal kembali tentunya. Masih dimenangkan dari 19, kirimkan dengan rekannya. Namun kurang cermat, kembali kali lagi, angkat ke tengah, ada sebab Esnol kembali. Berbahaya maksudnya, masih Esnol, angkat ke belakang, masih disapu, namun minta ke belakang. Masih dapatkan kota di saudara Unang. Mencepat keluar, mengambil bola dengan sigap. Jagawan nampaknya, lepas sudah lepaskan tembakan ke tengah. Ini masih kalah di sana, masih dapat kembali. Kita tinggal kembali, terlalu lama. Kembali ke saya lagi, pemain berada bintang muda. Berbahaya masukkan ke kita, lagi. Masih tepat di jagawan tadi, saudara Asep.